Grand Final MasterChef Indonesia Season 10 dengan dua peserta terbaik, Giovanni Vergio dan Fahmi Prahaya. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Gio maupun Ami adalah peserta terbaik dengan kemampuan serta skill yang sama-sama luar biasa. Gio dengan seringnya memenangkan challenge dan Ami yang konsisten dengan hidangannya. Namun demikian, jika kita melihat berdasarkan performa dari setiap episode demi episode MasterChef Indonesia season ini, maka bisa dikatakan Gio lebih unggul daripada Ami. Hal ini terbukti dari awal episode hingga akhir episode sebelumnya, di mana Gio sering memenangkan challenge, bahkan terhitung sudah 7 kali menang challenge. Sementara Ami terhitung 4 kali menang challenge. Selain itu, juga dari segi komentar para juri, kesalahan-kesalahan yang dilakukan Gio cukup minim atau tidak ada kesalahan yang hampir fatal. Kemampuan Gio dalam segi kreativitas pun tidak dapat diragukan. Hidangan yang ia buat simple, namun enak dan mampu memuaskan para juri. Atau bisa dikatakan bahwa kebolehan Gio sudah terlihat jelas sedari awal. Lepas dari hal itu, lagi-lagi mengenai bocoran spoiler. Beberapa pengguna Instagram menyatakan telah mengetahui bahwa pemenangnya adalah Gio. Bahkan, dikatakan saat ini Gio tengah berwisata ke Bali bersama istri tercintanya, mengingat proses syuting MasterChef Indonesia Season 10 telah selesai sejak minggu-minggu sebelumnya. Sehingga wajar saja, terkadang ada pihak yang membocorkan atau kebocoran soal hal ini. Tidak hanya itu, dari segi perolehan poin dari kedua kontestan pun ada yang mengaku telah mengetahui. Dengan hasil, Gio mendapatkan 1090 poin, sementara Ami dengan 1079 poin. Wah, kalau menurut kalian bagaimana nih guys? Benarkah bahwa Gio sebagai pemenangnya? Kita saksikan saja di Grand Final MasterChef Indonesia Season 10 Sabtu dan Minggu ini pukul 18.10 hanya di RCTI.